Mendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Malam ini spesial banget. Kita datang ke sebuah tempat yang dingin. Dan ini bukan di rumah, tapi melainkan sebuah, bisa dibilang kebun, hutan. Pokoknya kita malam ini akan melakukan pelusuran di alam terbuka. Makanya seru banget. Saya gak mungkin sendirian. Oh iya, saya lupa. Ini di daerah perbatasan antara Bandung Utara dan Bandung Timur. Tapi ini menarik banget untuk kita lakukan penelusuran karena di sekitarnya tempat ini tuh gelap banget. Udah jarang banget orang berlalu lalang. Ada pemakaman, ada hutan. Mantap lah pokoknya. Dan sebelum kesini juga kita melakukan ghost car tour yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Seru banget. Kalau kalian belum nonton ghost car tournya kayak gimana, kalian nonton deh yang baru tayang Selasa kemarin. Harus seru. Saya tidak mungkin sendirian di sini. Saya membawa saudara-saudara saya. Malam ini ada Niko, ada Aangga, ada Riri, ada Kakang, ada Fahrul, ada Paman, ada Jeffman. Di mana ya? Ini di belakang. Nggak kelihatan. Ganteng banget soalnya. Dan yang spesial lagi malam ini, kita akan memanggil yang seram-seram. Tepuk tangan untuk kita omongin bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Kuburan! Wuuuh! Dipayun, dipayun, dipayun. Dipayun, mangga, mangga, mangga. Rasulullah. Tenang, tenang, tenang. Ada Pinky Chong. Rasulullah. Natural look. Iya, belum apa-apa udah serem duluan ya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, baik. Baik, baik. Iya. Oh, jangan gitu-gitu. Jangan gitu-gitu. Jangan gitu-gitu. Rungit, rungit. Nah, kira-kira mau ngapain sih ke sini? Ini kan kebetulan teman saya ada ulang tahun, pengen ada yang dihadiahin gitu. Oh. Siapa yang ngomong begitu? Siapa yang ngomong begitu? Enggak, aku nggak ngomong gitu, enggak. Kan kuburan, serem, ada yang jadi pocong gitu ya. Pocong gimana? Emang pocong gimana?
gerakannya bocor. Ya gitu aja gitu. Kalau di panggung mah joget. Enggak mau ngomong loncat-loncat, enggak mau. Enggak mancing-mancing. Enggak mau. Sayang banget ini syutingnya malam, kalau siang-siang si Ari atoh pisan. Tapi sekarang yang lagi dilakukan apa di kuburan? Alhamdulillah kemarin kita rilis single baru. Judulnya apa, Kang? Judulnya Si Manis. Si Manis. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan lah. Iya, Si Manis. Coba giung, giung. Giung gitu. Untung tepait. Terus rencananya setelah rilis single baru, apa yang dikerjain? Nanti kita mau kolaborasi bareng band luar negeri. Inisialnya Coldplay. Bukan inisial dong, itu nama itu. Serius? Iya, karena kuburan udah DM. Tapi udah. Belum dibalas. Mau DM, bercanda. Malam-malam ini bercanda. Emang ini sama musisi. Ini Angga nitip ya dia. Ini emang nih. Oke. Nah, sekarang dari masing-masing. Oh iya, dari tim kuburan belum memperkenalkan diri, silakan memperkenalkan diri. Dari kayak cerdas cermat gitulah. Ya, saya Dino. Ya udah. Gitu. Iya. Saya Pinky Chong. Saya Reza. Saya Aum, Sang Melody. Saya Rizal. Saya Rizal. Oke, siap melakukan pelusuran malam ini? Enggak, siap. Siap dong. Saya tapi siap. gini. Yang namanya jurnalisnya Juanta dibagi menjadi 4 tim. Berarti kuburan juga dibagi. Oh, jadi kita nanti berpisah? Berpisah dong. Wow. Dan biasanya yang paling nyentrik malam ini itu melakukan uji nyali. Saya tuh kebetulan ada acara. Ya udah, kalau begitu kita akan melakukan penelusuran seru malam ini. Jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment, and like. Oke, tim pertama saya, Angga, dan Reza. Terus lokasinya nggak terlalu jauh dari yang lain. Jadi enakin lah, walaupun di belakang kita ada pemandangan yang... Bahaya, Teh. Ayo, nanti rame-rame. Lebay sih, rapi. Lagi banyak ngapain sih? Abis dari sana, gelap banget, lihat tuh. Rapi ihmin. Bentar. Kamu tadi sendirian di sana, Siun? Enggak sih, banyak orang. Mana? Ini. Enggak takut, enggak masalah, enggak ada apa-apa di sana, cuma kuburan doang. Tapi nanti cobain masuk ke dalam ya. Ke dalam sini. Dalam mana? Ini. Tapi tadi dulu kita dengerin dulu Reza mau cerita. Tadi di jalan Reza sempat cerita soal mengalami hal yang menakutkan. Bisa ceritain nggak langsung? Iya sih, ini pertama kali seumur hidup sekali. Gak mau lagi gitu. Ngelihat sosok teh. Di mana? Ada daerah Lembang. Daerah Lembang. Rumah saya lah, udah itu rumah saya lah. Udah gitu teh. Lagi ngapain waktu itu? Posisinya gimana, lagi ngapain? Abis meeting sama kuburan, teman-teman kuburan, pas langsung di jalan teh kan punya inisiatif, wah ada inspirasi bikin lagu nih. Saya teh langsung bikin lagu itu teh di luar teh, di ini apa namanya teh? Balkon. Ada pohon di sana teh. Pertamanya mah ada yang gugur rusakan. Apa tuh gugur rusakan? Kayak daun ini sendiri gitu. Oh, angin kali. Tapi sering. Pas dilihat teh, ah udah gak ada angin gitu ya. Ah udahlah, diterusin aja. Tah, besoknya, wah itu mah asli. Pas masuk ke kamar, ada yang mukul jendela. Pas dilihat gak ada siapa-siapa. Pas keluar, ada yang terbang. Ada yang terbang deh. Di pohon itu? Iya. Ini masih shock gini, tenang. Asli itu pertama kali lihat. Terbang dari pohon itu? Dari pohon itu. Kemana? Ke atas. Iya. Putih. Putih. Panjang.
gede sih, lebih ke gede, gede gitu. Wah langsung, ah udah panas tiris. Panas tiris, benar. Kira-kira apa itu teh? Buntil lah. Oh buntil. Oh gede. Astagfirullah. Iya, ya justru saya mah heran kenapa band kuburan baru diperlihatkan sekarang gitu. Padahal kan kalian yang identik ya, dengan kuburan gitu ya, mimistisan gitu. Kalau kan suara-suara sih sering, tapi ah udah biasa. Kalo gitu. Kalau ngewujud ya, baru kemarin. Iya. Mudah-mudahan malam ini dapat lagi ya, tuh ya. Oh enggak. Masa namanya kuburan takut sama kayak gitu. Ini mah tuntutan ya, kalau ini tuntutan pekerjaan ya. Oke, kita ngomongin soal tempat ini. Iya, oke. Apa yang bisa kasih tahu ke kita sama penonton di rumah tentang tempat ini? Oke, tempat ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama, Neng. Konon di tempat ini dulu ada yang ngebukbak si daerah ini teh. Ngebuka lahan. Ngebuka lahan. Nah mungkin nanti ada tim yang akan datang ke area makam itu. Terus identiknya sih ada pohon di daerah sini teh yang sudah berdiri sejak lama. Konon pohonnya teh berjumlah ganjil dan diantaranya ada pohon yang tumbang. Nggak lama ada kejadian, sebuah kejadian di negara lah. Oh jadi pohon itu bisa apa berdiri kuat, tapi ketika tumbang ada bencana. Nggak gitu? Nggak lama ada kejadian. Oh, oke. Okay. Itu terjadi dua kalau nggak salah si pohon itu. Jadi tinggal satu. Jadi di, ada ditumbuhin lagi sih. Oh, oke. Okay. Sama warga. Cuman kejadian itu yang membuat gempar sama warga di sini, karena setelah kejadian pohon tumbang nggak lama kejadian 98. Oke. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay, ya? Okay. Yeah. Nah. Ini kan kita sebenarnya ini ada di jalanan umum kan, bener. Tapi kok sepi banget, Pak. Yes. Soalnya apa sih yang bikin, maksudnya intensitas mereka kok banyak banget gitu? Iya, ya mungkin si tetua dulu yang ngebuka lahan ini memberikan waktu masing-masing, Neng. Ketika siang memang bagian orang-orang hidup untuk melakukan aktivitas. Dan si tetua ini yang bilang juga kalau malam waktu na asup ka maghrib tong kaluar. Berarti dan untuk warga sekitar sih udah mengetahui hal itu ya. Nah, ini masalah kita nih datang malam-malam ke sini gimana? Ih, orang-orang apalagi lain itu pada di rumah lagi cahayanya kayak gini. Ya itu konsepnya kayak gitu. Mau ngiringan Abi Mak Sok, memang gak tah cana kan ya? Yang lebih bahaya sih nanti, karena ada yang menggunakan pakaian sejenis mereka kan? Ada teman. Walaupun secara color berbeda ya. Tapi dia paling berani, dia paling berani. Iya, iya. Ya harus hati-hati sih dia. Iya, tapi untuk sekedar informasi buat kalian, ya kita sebelum kesini juga pasti melakukan izin dulu ya, gitu. Ya kalau kalian lihat di episode sebelumnya Ghost Carter, kita pun udah meminta izin dan minta didampingi gitu. Toh kita juga kesini tujuannya silaturahmi, ingin cari tahu dan setelah itu tidak akan lama-lama di sini. Dimas Bab nggak usah lihat-lihat ke situ ya, karena saya harus lihat ada yang bergerak-gerak di sana ya. Harus kasih tahu kamu bahwa jumlahnya mereka tuh lebih banyak dari kita malam ini. Ya kalau misalnya kalian lihat tim Junarisa banyak gitu ya, Arisa. Mereka lebih banyak gitu, jadi sebisa mungkin menjaga sikap sih. Yes. Ya, kayak gitu. Udah kita malin ngeganggunya. Tuing, Abi mah teu. Tuh kan. Saya juga enggak. Saya juga enggak kan. Iya. Tapi karena di sini kan ada dua bintang tamu ya. Ada Reza, ada Dimas. Saya pengen kalian ngerasain gimana rasanya masuk ke dalam situ. Silakan berdua saja. Yuk. Jam berapa bro meeting tadi? Ada telepon kan? Berdua kan berdua? Berdua. Berdua. Masuk ke sini. Ini teh masuk ke sini? Dimas duluan. Bundan. Isin bisa di. Oh, masuk ini teh? Masuk. Duduk ke. Bro. Ada token nih. Ada token, ada token listrik. Jangan-jangan ini tuh rumah. Di rumah ada bawah, di bawah ada rumah. Di bawah ini. Heeh. Ada pulsanya juga ya? Iya, udah. Biasanya kalau mati titit tapi ini penuh. Dan kenapa kursi itu di situ ya? Ini ngeri, Oh, ini ada tulisan ini nih. Apa ini?
dilarang. Hah? Dilarang? Wah, ada tulisan dilarang masuk bangunan ini. Dilarang masuk, lihat apa ini? Apa katanya bangunan ini, oh, dilarang masuk ke dalam bangunan ini milik pribadi. Oh, punya pak pribadi, oh, di sini. Oh, pribadi. Oke. Lu sama buka sendal segala. Kan ini apa ya? Ah, iya lumayan sih nama ya. Kantong aja yang properti ya, yang manggung. Ada merasakan sesuatu di tempat ini enggak? Mama nanya. Ini enggak lihat kaki kebeter gini. Dia merasakan sesuatu ya jelas. Saya mah dari tadi ya. Kenapa? Ya jadi hayo-hayo ya itu. Ya wajar kalau misalnya pas daerah sini lebih mendekat ke sini ngerasain ada yang berbeda secara apa namanya teh? Secara suhu aja. Mm-hmm. Beda kan sebenarnya. Mm-hmm. Ya, karena dari tadi saya ngeliat ada yang duduk di sini. Iya, dan jadi tadi tim behind the scene. Kalian lihat deh patungnya. Itu kan gak senyum. Ini serba salah, tadi, bro. Tadi tim Junarisa lihat patungnya senyum. Hah? Padahal posisinya gitu tuh. Yang cewek. Pas tim mau ngambil stock shoot ke area sini, pas lewat lihat sini senyum. Gerak sendiri. Oke, ya udah kita lihat kira-kira di tim selanjutnya apa yang terjadi dengan mereka. Di tim gue yang sangat perfect ini, guys. Terjakin. Ah, berani kan? Tadi udah bilang berani loh. Saya sudah menyiapkan diri saya semenjak sebulan yang lalu. Alhamdulillah, ini adalah tim yang tepat. Wow, sekali. Kalian orang-orang yang tepat bersama saya. Oke, kita kemana sih ini? Main meeting sekarang, main meeting. Di sini dulu, bentar. Oke, kita jalan sana ya? Ya udah, yuk. Bismillah. Jalan kemana ini? Udah gak ada jalan ini. Sana katanya. Ih, kak. So, atuh duluan, atuh ya kan. Saya kan bintang tamu, atuh masa bintang tamu duluan. Ya berdua kan. Kak. Kamu jangan gitu. Kayak gitu, atuh. Biasa. Berani, bukan, saya ini kan jaga-jaga nih. Sebulan ya, katanya. Set, ya ayo, atuh. Sebagai memantau gitu. Sok. Jangan heyotan gitu, bro. Ya saja, kita slow gitu. Jadi apa? Relax. Ibaratnya apa ya? Piknik. Piknik gitu. Malam-malam kita, kan rame banget kan di sini. Duluan, 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 silakan. Duluan, tenang. Kita harus tenang, semua tenang. Tenang aja, slow. Balik. Ke mana? balik dari. Dan gerakan tiba-tiba gitu. Enggak dia itu. Tenang. Sedikit lagi katanya. Nah, cing panjang. Ih, kakak jangan gitu. Oke. Wah, di sini dingin sekali, guys. Hari ini teh. Ini teh ada jalan ke sini teh benar orang-orang tuh suka lewat sini gitu. Ada jalan setapak itu. Wah, jalan. Kita kembali ke jalurnya, Ri. Tenang. Iya. Gimana, Ri? Lir, ya. Ini banyak banget, guys. Banyak yang kepo sama kita. Mungkin di antara kegelapan malam tiba-tiba ada cahaya banyak kayak gini. Jadi lumayan menarik perhatian. Nah, mungkin biasanya orang lain mah enggak kayak kita, Ri, ngapain juga. Asa ada yang mirip dia ya di balik. Benar. Warnanya putih. Ya ini saya tuh. Ya mirip kayak. Saya biar lucu pakai ini. Nengok jadi gitu. Yang itu aja kan salah. Ini dong. Semua. Ketemu Rani itu kan. Itu, ya maksudnya ini apa? Brother, gimana brother? Keluarga sehat ya? Katanya udah sebulan, tanya tuh.
ih suka yang males yang kayak gitu mah. Pernah kena baju aku. Eh, pengkitu atuh. Pengkitu. Jangan begitu. Sia, betul gitu. Baik, baik. Pikir sia, betul kata. Gue marah. Bisa, eh, ke mana? Mundur! Mundur! Wow, kan. Beri wajah sih. Takut, ah. Saya nggak ngomong. Soalnya kamu lah. Ih, takut. Saya emang mana kenal itu. Tak. Kunaun gitu sih. Termaksud nggak ganggu. Nukien atau nggak ganggu? Ngansak kendal. Nukien atau nggak ganggu? Tadi tos. Ku aing kaguan. Tadi tos minta izin karena video. Aa. Ih, ay kamu tuh. Yang saya ukur jalan-jalan hungkul yang ningali gitu di dia tak ayah naon mau lami dah di dia biasa nyari tak sa yang ngobrol sa yang bisa diajak ngobrol nyasak di dia lah ya abi mau lami abi kebade manggung anjing aja lama bener di dia. Besok cari tahu ya. Bisa nyari tahu ya. Tom. Assalamualaikum. Aing nih yang udah bisa diajak ngobrol. Bukan. Lain sia-sia lain. Oh, sana ya. Ayamnya kumaha tuh. Oh, abis sang abis. Tapi kumaha sama kumaha. Untuk cabai nih ayam, oh lepas tuh kumaha. Oh, oh. Ini lantasan sekarang. Ini tak hadinya sarangan dari. Bisa. Tuh bisa. Kita hadinya campuran air. Serem banget sih, Bang. Kita tahu besok. Udah izin belum? Udah. Kapan? Tadi pas datang. Udah izin kan udah tau tadi lah itu pak ayo udah kita duduk boleh sama sama kau kayaknya sebagian kecilnya begitu mah tapi beda wilayah kan masih beda wilayah nggak bisa nahan kok ya udah kita ngobrol aja. Aduh, gila jenguni. Aturan punten kagandengnya. Lama. Ya, murang kali. Baru udah biasa sok darah randeng. Korong. Mohon lepat tayata. Kami ayah nu bade di sahur ke mam. Ditinggal ya. Lempat. Ngalek. Sumuh. Ditinggal. Nah, sumuh. Mohon. Mohon.
terus hatur nuhun diambutan deui. Tong sagala-sagala nyalahkeun wae, nyalahkeun wae padahal asal gabras kitunya. Ah, dibuka. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Abi nada widi bade nguriling di dieu. Nuhun. Nuhun. Iya. Tadi. Cuma intinya ada pesan yang pengen dia sampaikan. Ya manusia mah kan melihat ya nggak kelihatan mereka. Pengennya beliau itu ya saling menghargai tong asal gabres. Nanti tiba-tiba ada yang celaka, nyalahin deh. Baik, mau dilanjutkan kalian atau sudah pusing? Nah, kayaknya lanjut di tim 3. Nah itu dia. Biar bagian pusing. Ini karena udah latihan sebulan, masa hanya mematung? Cuma gimmick aja. Saya ingin sih, kalau bagus loh. Sila lain di dira, manjang lah sih, kawak kayak mak lu. Nah, etar dari itu. Udah, silakan dilanjut. Oke. Nah, ini bisa jalan di sini atau di sini aja? Bisa. Kembali. Mau kemana lagi? Iya, harus buntu iya. Itu ada jalan sepetak sih, 3 langkah. Kamu jangan nyurung-nyurung, saya tahu. Tok, balik bayu nih lah. Nah, itu kamu di belakang. Oh iya. Nah, saya di tengah. Hei. Up, up, up. Sini, Kang. Nah, sini, Kang. Saya nggak mau deket-deket dia, dia mau jauh. Tiba-tiba nyanyi lagi. Sian, aku biru. Kamu di mana? Ini sambil kamu di tengah. Nah. Posisi juga ya, harus. Tapi kemana ya? Nggak tahu ya. Tadi aku ngedengar suara binatang gede banget dari arah kanan atas. Kalau yang kecil kan? Cong carang. Itu mungkin, cong carang! Nah, gitu. Bukan. Bukan dong. Capek aja. Gak mau, gak mau. Kalau yang kecil sama cong carang gitu ya. Iya, gede. Oh, beda tuh. Bukan saya ya, guys. Gagap itu. Emang itu dia saya mah. Dia namanya naon nyari namanya Ustaz. Kadang enggak ada hal-hal yang tidak terjamah. Jadi kita juga tidak biasa bertemu sama hal yang tidak biasa kita temui di tempat-tempat seperti ini tuh bingung jadinya tuh. Kayak barusan tadi tuh marah apa nanya doang sih? Kalau dapat akhirnya sama anggapan tadi, ya intinya sok dilihat langkah per langkahnya teh dalam mencilaka mah pasti nuti anggap teh oh iya gara-gara rusia iya. Penghuni di dia naon nuli salah gitu ini gitu. Cuman caranya menurut yang gitu. Nah iya cong-corang mahanya tapi iya mah oi. Kumaha kumaha. Kalau jauh ini punten pika gandengan syukurin ya lepat penginten kalau abis ya teh ngadangu kalau gak katanya ngadangu sahurna ais wanten dan wage ngun ini sih pirinya aku tadi ngun ya tos tos yang terangnya ayo nomor dia dong pap ngun mohon ya saya nama dan masihan terang dia jadinya terang aja sahwai orang kadinya ah mohon 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 paling iya nih ngaliwe biasa di langkungan iya jalan setapak paling kadinya makan hawatos mohon atau mohon tapi gak bisa mohon ke penginten anu sanes ka handap syukurin nitip oge bilih ayeuna naon bilih itu dibukain guys tutup lagi buka-buka aja jadi adalah kita ini ya. Oke cukup lah ya. Ngobrol dong coba lah sendirinya. Sendiri. Cukup ngobrol dong. Bisa dulu saya sini tadi. Dia yang pindah ya. Iya, aktif ya. Oke guys, apa ya sejauh ini mungkin karena masih berdekatan sama
apa lokasi kita tadi berkomunikasi dengan sosok yang sempat marah. Jadinya ya itu cuma mengingatkan jangan ke sana, silakan ke sini, seperti dibukakan jalan juga gitu, seperti diaping juga. Tapi terakhirnya ini ada yang aneh, terakhirnya kayak ngoyong naon. Heeh. Kau ini. Denger loh. Jeng ayam. Kacau. Ya kurang lebih masih yang oke lah. Masih aman, masih aman. Masih aman. Tapi ya sejauh ini mungkin juga karena faktor yang barusan itu yang membuka jalan, jadinya masih dalam koridornya. Iya. Berbobot lah ya guys ya, please. Ya udah kalau gitu kita lanjut aja ke tim selanjutnya. Sekarang udah ada di tim 3 nih. Udah tahu kan tim paling apa? Tim paling keren dong. Pastinya dong. Pasti ya, dong, mantap. Ini tim paling keren sebenarnya ini, Pinky Chong. Okay. Gimana perasaannya ada di tim ini kira-kira? Happy aja bawaannya sih, alhamdulillah. Bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Jangan aneh-aneh dong, jangan dong. Enggak dong, enggak aneh-aneh. Udah tahu ini syuting apa? Tahu ini, tahu. Gimana nih perasaannya? Nggak tenang, aku dari pas datang juga nggak tenang. Sebelumnya punya apa pengalaman apa gitu sih? Kalau pengalaman sih ada, cuman alhamdulillahnya nggak sampai dilihat. Astaga, di gitu. Ternyata. Enggak ah, Pinky Chong. Lu stop ah, takut. Takut sama. Jangan gitu. Paman ini mah takut juga. Belajar bersompral, tapi nyata takut ini mah. Ya nggak apa-apa, biar rame. Jangan ditanggap. Kasihan Pinky Chong, ya, masih bayi. Iya benar-benar. Jangan dong. Jadi gimana? Ya, yang kalau ngeliat sih alhamdulillah enggak lah, jangan sampai gitu. Iya. Cuman mendengar aja pas lagi manggung katanya aku tadi jadi ada dua. Ini oh iya, iya. Ngebayang gitu ya. Iya. Cuman dulu kan masih memang original kan warnanya kan. Oke, semenjak kejadian itu aku enggak mau lagi. Enggak mau lagi mending jadi Pinky gitu. Iya benar. Cari aman. Cari aman. Satu bet pakai baju iya ya. Iya kan memang tokohnya begini. Identitasnya itu. Tokohnya begini. Palur, ngasain apa, Bang? Si enak. Apa? Oh, ini tuh mah takut ya. Udah kita mah enggak ke sana ya. Puntennya da mau ngaganggu ieu mah. Lain rame kieu naon ieu. Nah, ramean kieu nya jadi ngaganggu teh henteu kan? Teu ngaganggu kan? Ieu naonan kikieu? Astagfirullah. Nah, naonan kikieu? Abi teh tos wawartos tong kikieuan. Duka yeuh hayang kikieu nya. Wah, teresep ningali nak. Nggak aja gitu, woy. Minta emang. Kadiyo kikituan nggak aja. Sanes gitu punten. Punten lah. Mangga. Yang terus atuh, kurang nyerosulah yuk. Sakedap, Yos. Yosnya. Lo bakir. Mohon. Tadina teh hayang ninggal gitu, hayang terang ieu teh kapungkur teh naon? Muhun kan? Iya. Karunya ieu sieuna entos satu tahun di siseulana karunya nya. Hayang ningali ka dieu. Teu. Lagi kituan. Ieu mah badut, ieu mah usaha si badut ieu mah. Teu nyaho aing badut naon. Nah, yang suka menghibur. Datos lami di dieu mah panginternya. Nah, jadi hibur kumaha eta? Nah, hibur sok gerak. Pikir. Jaipongan gitu. Sanes. Joget mun jaipongan. Oh, sok menjupan. Pikir cok. Oh, terus. Pikir cok. Oh, gitu. Mana itan atuh tetah. Aduh,
iya mah pasti kapung karena sok ngibingnya resep kan ngibing. Mana itu main jaipongan? Jaipongan. Biasa, abi mah biasa joget unggul gitu ta. Oh, senang enggak hibur. Nya, ayo jaipongan mah kapung karena sok aya nu dihiburnya seueur di dieu nya. Ayeuna mah tos teu aya. Tos lami. Tos lami teu aya. Kapung keur ka ditu seueur. Hoyong ninggal deui. Oh, alin kalau kapung keur mah entong kadinga mun kapung keur mah entos we di dieu. Saur anunya. Atunya amit ya. Jahat. Jahat demi Allah. Tapi ya segitu mah alhamdulillah baik. Aduh. Ya. Minum di saurana. Esok mangga atuh. Itu bantuin dulu tanggung. Kenapa tuh? Kenapa? Lebih lagi ngungi. Sarang sah aja. Kudu nanya sarang sah ada kenal. Oh mohon atuh. Kurang masih silaturahmi katia. Mohonnya punten bila ayah nuka ganggu. Nyandak naon. Aduh alhamdulillah ternyandak naon. Abi kadia bade silaturahmi hayong terang. Yeuna aya naon di dieu gitu. Bade masih naon gitu. Mun seureun cacandakan gitu. Ah tarus. Tanya-tanya. Paman, paman. Gak mau aku ngomong-ngomongnya. Mohon. Kumal mun cacandakan pasti naon tah. Antenya anak nanaon abi mah kadieu mah bade silaturahmi hoyong terang kadieu jalan-jalan gitu cok bade anu dicarioskeun kumaha naon eta ikan tang batu ikan. Batu hayang cenah ya hoyong alim cenah sepuh alim cenah tinggal ikan cenah tinggal ikan oh tinggal cenah naon cenah apa itu? Mual itu, mual. Enggak, mual. Mual, anjirnya mah teresap. Ikan gue naon? Enggak. Ikan gue naon, iya. Beki! Astagfirullahaladzim. Entah sih, ikan gue naon gitu, iya ikan gue naon. Ayo, nuki ikan gue naon? Ditabikan. Ayo, dikasih atuh dia. Cuma dirusak. Enya atuh, mual. Dirusak. Mual, ini dicepengan hungkul yang ninggal. Yang orang bikin ya, karang jangan abinya. Kayak mau nalimin, diangsulkan deh, ya. Ya, tinggal, ah. Saya gitu ah. Oh, saya tuh, entos saya. Bagus. Bawa. Enggak mau, enggak mau. Alimun anjeunna, alimun. Ya ikang go naon heula. Kan meh terang kang go naon, kagunaanna naon. Kedah kumaha, kan jadi apal. Butuh. Butuh. Kita bawa. Oh. Ameh jadi terkenal gitu nya. Iya. Ngajaga diri. Butuh. Entar cenah alim ya enggak canak dewe lah. Alim lah nya canak dewe lah. Gantian. Gantian kanggo naon? Habis dicokot eta. Eh tadi canak diangsulkeun deui. Hoyong naon ayang? Alimun. Ieu hoyong ieu. Ieu hoyong. Hayang ieu Alim. Serap. Hmm? Hayang Alim. Tos satunya. Uih satunya, uihnya. Tos eta nuhun lah, tos di pasien terang kumaha nya? Nya. Allah akbar. Yuk istighfar. Kok oh, keluar ieu? Itu ada yang merangkak cewek. Oke. Okay. Eh dimasukin di sekalian. Eh, si paman mah terus-terus aja. Ya guys. Oh keluarkan. Oh. Aduh, sarang saha nyai. Wis sariun kitu. Tong kikituan ah sieun ah. Minta naon. Kayak minta naon ieu teh.
Mana yang minta mau? Eh, abi mah nuntut. Abi mah alim ah. Alim, abi mah alim yang kena naon di dia mah yang ameng we silaturahmi ka dieu teh. Hoyong terang di dia aya naon wae. Kumaha ini ngali nu kumaha? Nya tos ah kaluar ah. Tanya nak naon tos ah, uih ah. Tos ah kaluar. Eta tiasa nyarios mah. Tos ah kaluar ah. Karunya nya. Sok kaluar. Stik perlu. Kaluar. Kan harusnya paman itu teh. Nya. Apa-apa lu. Hah, belum dong. Enggak ah, lu lebih penakut dari gue ternyata. Gimana? Gimana ah? Urusan sekarang ah? Ya Farul kan? Farul, ya, Farul, Farul. Jawabnya susah ngebedain soalnya. Berpelukan lah tuh, nah, Farulnya. Udah pada lama tuh nyingsionannya. Itu baik sekali. Cuma nanya mungkin ada apa di sini rame-rame gitu doang. Tapi sebenarnya alhamdulillah pada baik itu mah nggak marah kayak yang di depan gitu ya. Kalau sekian mah alhamdulillah masih nyambut nerima gitu. Cuma nanya ada apa yang terakhir sama Pak Lur, tetap minta bawa makanan nggak, mungkin dia pengen sesuatu dari kita. Kalau dia gempur merenya si mom. Tapi seru kan tim sama kita, seru. Ya seru. Mau lagi? Enggak mau. Oh, joget dulu lihat nih jaga. I see. Paman. Oh enggak. Paman udah pusing. Udah cukup, ini mah harus ke tim selanjutnya, Paman. Tim selanjutnya. Gimana Paman? Gimana? Mantap, selanjutnya. Go. Semangat ya. Semangat. Lasin bro, ini las scene keempat, yang lain bertiga, kita mah berempat ya. Gak boleh ganjil sebenarnya kalau penelusuran teh, soalnya bahaya. Berarti kita harusnya aman sih bang ya, aman berempat ya, harusnya ya. Tapi nggak tahu deh. Ngomong-ngomong, rumah mana yang mau kita bedah? Bedah rumah. Bukan bedah rumah ini. Bukan acara bedah rumah ini. Bukan. Bukan. Soalnya nggak ada sujud bareng. Nah. Dari sudut mata tim kuburan nih, Kang Awam sama Kang Riza. Kita kan udah ngikutin tim 1, tim 2, tim 3. Kerasa sesuatu gak sih selama kita ngikutin itu? Kang Awam gitu. Bagus sekali. Belum. Belum ngomong. Menurut radar asing, ada yang ketangkep saya sih ada dua karomah ya di sini ya. Dua energi ke karomah. Iya, ada dua energi besar di sekitar tempat sini. Menurut pandangan batin saya sih agak berwarna kuning dan merah. Sama seperti pakaian Bapak ya. Ya, kuning merah. Di daerah mana kan? Kuning tuh ada di sekitar sini ya. Merah di sebelah sana itu. Bedanya biasanya kalau kuning itu mungkin lebih positif ya. Welcome lah, yang galak-galaknya di sebelah sana. Yang merah justru sebelah situ. Kalau di sini apa? Kuning. Di sini kuning sih. Kuning itu berarti kita ngeliat seperti aura gitu ya. Iya sih, kalau gimana susah dijelasin ya, kayak kita lihat lampu mungkin ya. Bias kuning itu ini lumayan angin panas-panas nih kiri nih. Nah, kalau Kang Riza ini mewakili banget nih tampilannya nih. Menurut Abah Rizal gimana? Tundu yuk. Laper nih. Mungkin dari sebelah kanan baik sih. Dari sebelah kanan. Baiknya gimana nih? Pak suka ngasih uang? Enggak, kayak gitu. Jadi lebih kayak enggak ngeganggu mungkin yang sebelah kanan ya. Jadi mereka nyamperin ya. Tapi kalau yang sebelah kiri itu kayaknya lebih kayak nggak mau diganggu kayaknya. Sebelah kiri. Okay. Nah, kalau ikut ke arah mana kok beratnya untuk energinya ya? Soalnya kan gini,
kita berada satu wilayah yang mungkin bisa dibilang paling banyak sesepuhnya kok di sini. Biasanya memang di daerah-daerah atas, pegunungan atau bukit itu tuh ya banyak dihuni oleh sesepuh-sesepuh karena memang jauh dari jangkauan orang-orang yang pengen minta sesuatu. Jadi mereka sembunyi di sini. Kiri aja, Bang. Ya, kiri ya. Tanpa berlama-lama. Nah, gimana, Bang? Mau ke sana? Yuk. Bisa enggak? Kita ke kiri ya. Ke aura yang berwarna kuning. Ayo kita ke sana. Berantem. Nah, kita sudah di posisi yang tentukan terakhir, sebelah kiri. Berarti kita ada ke arah sini. Yang saya lihat pas di belakang kita toren, terus di samping sebelah sini ada seperti kayak pohon lah. Nah, dari tadi itu yang pas awal datang, pas di atas, kan saya sengaja bakar apa? Dupa. Karena apa? Saya lihat ada beberapa yang terbang-terbang tuh dari sana ke bawah, terus naik lagi ke atas. Setelah dilihat-lihat, ini sosoknya yang agak-agak negatif ya. Negatif sebelah sana, warna merah yang tadi ya awalnya. Nah, cuman akhirnya dia lebih banyak karena penasaran, dia lebih banyak mendekati si. Nah, Kang Riza nih, kerasa nggak? Soalnya ini ada di belakangnya ini. Oh, coba rasain. Rasa-rasa ini. Sosoknya sih udah mulai dekat, terus kayak gede sih ini. Rasanya semakin deketin, semakin nyamper. Lepasin aja, Kang. Lepasin, Kang. Jangan ditahan. Lepasin. Jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah naon jika dia rame-rame. Ya biasa. Sarang saha ya teh. Dia ngejagi di dia. Cukup tanya. Bukan sarang. Aki saha. Aki wewe. Aki wewe. Aki wewe. Aki wewe guys. Makan habis. Aum di kuburan. Kebesaran ada acara jurnal Risa, penelusuran lokasi-lokasi anu kemana? Iya, kalau kesan ayah acara ini Aki, tiasa mohon Aki apa menyampaikan sesuatu ke saya. Ada pesan kepada ayah tuh di cari masker. Tahu tuh masker tempatnya. Aki wewe di pengker dan sana sok ayah ramean gitu gitu. Hiji ulah dipakai maksiat ya tempat. Kudu dibersihkan. Dibersihkan itu kan. Ku jalma deui gitu. Kudu areling gitu. Terus mami ki. Di paling mana yang paling keramat paling mana Ki? Usai ke mana ieu urang? Usai. Loba jurik na Ki. Acik. Hebat loba ieu.
Ah, sebelah sini Ki. Ayah nangan wae di sini. Mungkin Ki tahu. Bunti ayah. Bunti ayah. Terus apa lagi Ki? Gunti ayah. Sanisna alimun. Oh, sanisna alimun. Pamnya feeling itu lem itu coret. Coret. Di luhur abi. Di luhur ayah naon eta ki? Alim nyebatkeun. Alim nyebatkeun. Nuhun. Coret. Atos aki di juga di sauran. Oh, tesa di sauran ka dia? Tesa di sauran. Alimun. Ya atuh ki hatur nuhun pisan ki wewe sumpinganana. Oh, ini yang masuk namanya unik ya. Ki wewe. Aki wewe. Saya identik dengan wewe gombel. Ya, tapi aki-aki. Tapi aki. Wewe gombel, wewe aki. Atau wewe ki. Ada kebayang gak ininya? Riwayat bapak-bapak ini. Bu. Iya terus bang. Kebayang gak wujudnya? Kang tadi. Wujudnya kayak gini aja gitu. Sama gini, mesin. Gini, ya. Pantesan cepet masuk. Berarti bener yang di belakang itu ya? Yang dia berdiri ya? Masih gemeter-gemeter. Gemeter. Mau coba yang kuntinya gak? Kayaknya enggak. Enggak sih. Ini mah cuman Kang Riza nanti sebutkan aja wujudnya mungkin ya. Kalau misalnya apa yang dia kalau dia mau masuk ya paling jangan terlalu ini ya, masuk setengah aja. Pasti mana. Sebelah. Sarang sah itu putri sarang putri di mana ngingin putri terus lama jadi itu nembek kalau itu di mana di luhur kami cuma yang nunggu gorongan ke dia oh putar nggak ganggu nih mas orang ulin jadinya mohon cuma yang nggak nyet nita ke dia tak dia Aki wewe. Putri, masih ada cerita apa gitu di sini yang memang mungkin peristiwa kampung cerita naon yang mungkin bisa diceritakan gitu. Ayat ya Putri. Putri mah tuan tuh te apal gitu. Oh, cerita anu kapungkur mah. Baru makanya ini nggak sampai ke zaman-zaman ya, ini ya suka ngeganggu nggak kamu teh biasanya kan kalau ya kayak kamu nih kan suka ganggu suka ngikutin orang kalau ngikutin enggak tapi suka iseng aja ya tuh ini, ya, gitu aja kita ya. Mohon ya. Ih, Munti sudah sepuh banyak di sini. Tadi lupa nanya ya, yang paling sepuh apa di sini bisa tahu? Ayah mau, oke, ayah di sini. Tadi ada yang pin tiga ya. Gue gak apa-apa.
yang ke Farul ya? Iya, yang masuk ke Farul. Farul mau ada. Cuman ada sesuatu yang memang, kenapa sih sesepuh kok bisa banyak ngumpul-ngumpul di wilayah-wilayah yang tinggi gitu, gunung. Terus kenapa bisa banyak makam keramat? Nah itu yang perlu kita cari tahu kok. Sebagian besar di wilayah Jawa ini, makam-makam keramat itu berada di area-area tinggi ya. Jadi kalau kadang kalau ziarah itu bisa sampai 4-3 makam keramat yang diziarahi. Nah ini yang kita syuting sekarang ini, di belakang ini ada makam keramat juga. Ada beberapa ya Bang? Ada beberapa. Aduh, astagfirullah. Nah cuman harus cari tahu gitu, kenapa kok bisa ngumpulnya di area tinggi kayak gini. Ayo. Yes, akhirnya selesai sudah penelusuran hari ini. Bagaimana teman-teman kuburan? Seru. Semangat, semangat. Lagi. Mau dibawa ke rumah katanya, dengar-dengar? Enggak. Tapi gimana kesan-kesannya, bisa diceritain sama teman-teman di rumah? Ya, ini pengalaman baru pertama kali seumur hidup ya. Jadi, sungguh tidak mau diulang lagi sekali lagi. Lain kali saja lah sudah. Oke. Okay. Seru tapi seru. Terima kasih teman-teman kuburan, tepuk tangan dong. Terus rencana kedepannya setelah ini ngapain aja nih? Kalau nganggur ya. Nunggu job aja tuh. Jadi kalau misalkan kalian mengundang kuburan karena itu seru banget, bisa dihubungi kemana? Ada di Instagram, di TikTok, ada juga di kalau micet nggak ada ya. Ya ada nomornya di itu. Ada nomor kontak person ya. Instagramnya @ @bandkuburan. Ah, nah satu lagi nih, kalau teman-teman atau geng Junarisa pengen nonton video klipnya, lagu-lagunya, ada YouTube-nya? Ada. Kuburan Band Official. Wih, kalian harus nonton karena saya nonton tiap hari karena anak saya nonton terus. Diputar terus. Ya sudah, terima kasih sudah menyaksikan Junarisa malam ini. Sukses untuk kuburan. Amin. Semakin jaya. Amin. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.